Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini aku akan bertanya kepada teman-teman, sudah nonton webtoon sudah melihat webtoon hari ini apa belum? Nah, kita akan melihat-lihat ya, baca komik di webtoon. Untuk hari ini kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Oh, masuk dengan LINE. Kalau nggak punya LINE, kita bisa skip di bawah ini, ada tuh tulisan skip. Siap ya, skip. Dan kita langsung lihat ini apa ini, 24 April sampai 24 Mei. Baca kau yang mencuri hatiku, raih koin gratis setiap harinya. Oh gitu, kita bisa dapat koin ya. Opa bilah. Butuh yang manis-manis, teman rasa pacar. Waduh. Marry me, manisnya pasangan baru nikah. Apa yang ya rahasianya? Iya. Yeah. Touch you. Love lock. Joyful delight. Mystique. Oke, teman-teman, kita lihat yang ini, teman rasa pacar. Ini apa ya? Oh. Ini udah episode 47 ya. Unik juga nih apanya nih. Episode 1. Oke, jadi gue mau sharing kisah gue dan sahabat gue. Aduh, gabut sama. Ya ampun, ini dalam perut ya. Kita udah jadi sahabat dari zaman Megalitikum. Lebay sih itu, tapi intinya kita udah jadi sahabat lama banget. Ngelewatin masa pas masih bocah, masa alay sampai zaman kasmaran. Waduh. SMA ya, zaman dimana gue pertama kali lihat sahabat gue nangis enggak karuan cuma karena ditinggal cowok playboy. Gue bantu dia buat senang lagi sampai dia rela buat nemenin gue kemana aja buat cuma buat balas budi. Sampai suatu saat pacar gue dari zaman SMA tiba-tiba ketus dan ngejauh dari gue. Sahabat gue ngebantu buat nyari penyebab kenapa pacar gue gitu. Gue kira karena gue, ternyata hatinya yang busuk. Oh, bagus ya. Kalau teman-teman pandai buat komik, di sini bagus di webtoon nih. Udah masih banyak cewek di luar sana. Ya nangis. Ya gimana kalau kita besok jalan-jalan aja biar santuy. Ayo kita makan-makan. Walah, makan-makan malah seneng ya. Di saat gue lagi di titik terendah dan sahabat gue ada di sisi gue. Wah, makan sama nangis itu mana. Gue yakin kita gak bakal terpisahkan. Walah, lebay betul loh. Satu minggu. Bakbuk, brok, tring, tang, dak. Ini kenapa ngamuk ya? Oh, bukan. Dia lagi main game berdua. Ya, kalah lagi lo gembel. Ya, iyalah. Gue gak bisa menang apapun masa. Game kalah mulu, pacar 5 tahun kalah ditikung orang, kuliah nggak pernah di atas C. Menyedihkan, jangan-jangan gue emang dilahirkan sebagai pecundang. Tuhan ngasih gue nyawa buat dibacot lah. Ya seru ya, komiknya emang bagus ini. Ini kalau dibaca nih lama banget teman-teman. Silahkan baca sendiri. Episode 1 nih baru. Episode 2, episode 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, sampai episode ini episode 42. Ratingnya tinggi juga ya, 9,81. Nanti kita baca lagi ya. Bye-bye.